menguasai bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua memerlukan faktor dorongan yang ceria dan menyeronokkan. Justru, tadikal itu Khalif tampil mengetengahkan kaedah pembelajaran dalam bahasa Inggeris di samping menerapkan ilmu Islam dalam kehidupan seharian. Cara mudah mengajar kanak-kanak mempelajari bahasa Inggeris adalah dengan berbual secara konsisten agar tidak menimbulkan kekeliruan pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Visitors went out one day over the hill and far away. Mother duck say quack, 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 but four little ducks came back that day. Banana here and banana there. Eating food is good for me. Mendengar sambil menyanyi dan menari mengikut baik-baik aksi di dalam lagu merupakan teknik paling efektif ketika sesi pembelajaran. Ini kerana alunan muzik rancak serta liriknya yang ringkas mudah untuk diingati. Bermula seawal 3.30. So, perkembangan otak kanak-kanak tak senang tahu dia nak lapang kekas. Bacaan disuntik elemen kreatif bagi memudahkan proses perkembangan minda sekaligus membantu dalam aspek penulisan dan bacaan. Mempelajari bahasa Inggeris pada masa kini dilihat mampu memberi kepentingan untuk anak-anak mencapai potensi lebih tinggi di masa hadapan. Maka, tidak hairanlah ramai ibu bapa mula menitik berat akan manfaat bahasa kedua ini.